Hey coach, how are you coach? Hello, apa kabar teman? How's everything? Hello mister, how are you? From FIFA. Hello guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pengamat dan komentator sepak bola, Justinus Laksana, angkat bicara soal peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Menurut pria yang karib disapa Coach Justin tersebut, langkah skuad Garuda tampil di ajang sepak bola paling akbar di muka bumi ini masih kejauhan. Menurut Justin, ada sejumlah alasan di balik prediksinya tersebut. Salah satunya, menurut ex-pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut, adalah usia para penggawa Timnas Indonesia yang masih sangat muda. Sebelumnya, Indonesia sukses meraih kemenangan pada laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Vietnam. Dalam laga yang dihelat di Maidin Stadium Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret skuad Garuda menang 3 gol tanpa balas. 3 gol Indonesia pada laga ini dicetak Jay Izes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Dengan kemenangan ini, Indonesia menempati peringkat kedua di klasemen Grup F. Mereka mengoleksi 7 angka dari 3 pertandingan. Lebih lanjut, Justin mengaku peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kedepannya tak tertutup. Bahkan, menurut pria 56 tahun tersebut, Indonesia memiliki asa lolos ke Piala Dunia 2030.